Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat dan kita hormati Ustaz kita di suara, semoga beliau dan keluarganya selalu diberikan kesehatan dan yang insya Allah diberikan kemuliaan yang beliau berikan kepada kita semua. Jemaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di akhir pagi ini yang suasananya sejuk dan segar, kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah dengan niat beribadah, dan insya Allah segala langkah kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, dan insyaallah istiqomah melakukan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil akhir. Baik, seperti biasa anak pagi yang insyaallah Bapak Ketua Siswa memakai tema Aisyah Baik. Anak baiknya sebelum kerja kita mulai, kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bapak Ketua Siswa akan bisa Bapak Ketua Siswa. Inna alhamdulillah na'maluhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah biiznillah kita semua bisa berkumpul ba'da salat subuh, diteruskan dengan kajian dengan izin Allah dan iradahnya. Maka patutlah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih menjaga keimanan dan keislaman kita. Dan mudah-mudahan Allah terus menjaga sampai kita nanti ajal tiba kepada diri kita. Sebagaimana Allah katakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini menunjukkan bahwa upaya menjaga akidah, upaya menjaga agama itu ada dalam diri kita. Dan Allah sepenuhnya. Usaha dan ikhtiar kita menjaga keimanan
di antaranya adalah kita meluzumkan, mendawamkan ibadah, mendawamkan mengikuti kajian-kajian ilmiah atau kajian keagamaan, agama Islam. Ini bagian daripada kita merawat keimanan, dan mudah-mudahan Allah tunjukkan kita nanti keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in itba'u tabi'in, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Mari kita lanjutkan al-hadis salis asyar dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik, hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khadim, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut khadim. Tetapi ketika dia jadi pembantu, tidak diperlakukan seperti pembantu. Ibunya ketika beliau masih, Anas bin Malik ini masih remaja, menitipkan, ya Rasulullah, saya titipkan kepada engkau anak saya. Intinya ada keinginan seorang ibu agar bisa mencontoh langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perilaku dan ucapannya. Pengakuan Anas bin Malik, ketika selama saya menjadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Rasul marah. Yang kedua, dan tidak pernah melihat Rasul menyalahkan pekerjaan saya, bahkan untuk menyuruh pun tidak. Jadi dia itu pendamping, pembantu, tapi ternyata tidak diperlakukan seperti pembantu. Kalau ada pekerjaan yang kurang tepat, Rasul tidak marah, tidak ngomel. Ya. Nah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi majikan. Maka dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya komplit. Seorang pemimpin, berumah tangga, pembantu, majikan, kemudian melayani umat, dai, guru, dan semuanya ada, pejabat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Anas bin Malik. Malahan ketika suatu saat Anas ini cerai dengan istrinya, istrinya ditikah oleh Rasulullah. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau enggak salah ya Anas, anak angkat itu tidak mahram. Ya, tidak mahram. Anak angkat itu tidak mahram. Maka bekas istrinya ditikah oleh Rasulullah, walaupun menurut perasaan tidak enak, tapi Allah memerintahkan seperti itu, itu untuk menjadi syariat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, la yu'minu, tidaklah beriman ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta sehingga yuhibba, orang ini, salah seorang ini mencintai li'akhihi, kepada saudaranya sendiri.
Ma sebagaimana yuhibbu dia mencintai linafsihi terhadap dirinya. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Islam mempunyai kerangka besar, tiga tujuan utama bagi pemeluknya. Ini sudah digambarkan dalam surat Al-Baqarah awal-awal ayat, yang dimana dikatakan untuk membentuk karakter umat Islam yang dimana dia menjadi orang yang takwa, Allah memberikan petunjuk yaitu kitab dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Agar menjadi orang yang bertakwa, karena dengan ketakwaan manusia bisa memasuki surga. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan surga itu untuk orang yang takwa. Kemudian siapa orang yang takwa itu disifati. Kerangka besarnya adalah yang pertama, yu'minuna bil ghaibi. Orang yang takwa ini mempunyai teologi tauhid, ketuhanan yang kuat. Yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua adalah mempunyai spirit atau spiritual, makasih. Yaitu digambarkan oleh Allah yuqimunas shalah. Mendirikan salat. Yang ketiga punya sifat kemanusiaan. Punya sikap atau akhlak atau adab yang di mana ada sosial yang baik. Ketika itu digambarkan dengan yunfikuna mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian rizkinya dia selalu menginfakkan, ada sisi sosialnya. Mungkin bisa jadi di agama yang lain pun sama, ada teologinya, ada ibadahnya, ada muamalahnya. Ya. Cuma yang disepakati oleh semua agama, yang muamalah semuanya sepakat berbuat baik terhadap sesama. Tapi ada yang beda di teologinya dan di ibadahnya. Salat enggak mungkin mereka salat. Begitupun ketuhanannya, kita mempertuhankan Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Mereka punya cara sendiri, punya keyakinan sendiri. Ini yang yang kita harus pertahankan. Tidak semua agama benar. Ya, tapi untuk mengajarkan kebaikan sepakat. Tapi untuk semua agama benar kita tidak ada untuk hal itu, karena Allah sendiri dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam. Ini keyakinan kita. Jadi Islam itu punya kerangka besar, tiga kerangka agar manusia, agar pemeluknya, agar mempunyai ketauhidan yang mantap. Kita beriman kepada yang gaib, yang tidak bisa dibendakan, yang tidak bisa digambarkan, bahkan tidak bisa dibuat direka-reka. Tuhan kita itu. Apa yang gaib itu? Imam Ibnu Katsir mengatakan, la tahtadi al-uqul. Yang dimana akal manusia tidak bisa mencernanya. Imam Qurtubi mengatakan, yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, dirasa, dicerna oleh panca indera. Ini yang namanya gaib. Beda dengan orang pemuja materialis, materialisme, aliran materialisme yang selalu dibendakan, yang selalu digambarkan harus ada jelas. Seperti siapa? Orang Yahudi. Lihat orang Yahudi ketika kepada Nabi Musa,
La id kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sehingga engkau bisa memperlihatkan kepada kami Tuhan sejelas-jelasnya. Sedangkan Allah Rabb adalah yang maha gaib, tidak bisa digambarkan, dilukiskan. Ini yang menjadi keyakinan kita, Tuhan kita adalah yang maha gaib. Maka di sini Imam An-Nawawi berdasarkan di antaranya Al-Qur'an tadi, agar ingin umat Islam ini menjadi orang yang bertauhid, ingin menjadi ibadahnya mantap. Yang ketiga adalah mempunyai akhlak adab yang bagus, mahmudah, yang terpuji. Disusun dari awal niat, iman, Islam, kemudian sholat, ibadah yang lainnya, kemudian sekarang masuk kepada adab dan akhlak. Inilah Imam An-Nawawi mengarang sebuah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin dijelaskan sebelumnya hadis, seorang muslim ini adalah orang yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Karena apa? Tidak mau seorang muslim ini menyia-nyiakan waktunya dengan apa yang tidak bermanfaat. Karena apa? Hati akan terlalaikan dari mengingat Allah kalau kita banyak membuang perkara-perkara, waktu-waktu yang tidak bermanfaat, dengan amalan yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya adalah Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak berimanlah di antara kalian. Ini meniadakan, tidak beriman seseorang atau kita berarti tidak ada keimanan. Kemudian hatta sehingga yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, orang ini tidak akan disebut beriman sehingga sampai orang ini mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Penapian, peniadaan la di sini, tidak ada keimanan, bukan murtad, bukan keluar dari Islam, tapi adalah tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga orang ini mencintai saudaranya sendiri, gitu. Jadi bukan orang ini tidak beriman berarti kufur atau keluar dari Islam, bukan. Tapi ini menunjukkan kesempurnaan keimanan seseorang. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang sehingga orang ini mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi gitu. Jadi bukan meniadakan atau keluar dari Islam. Bukan keluar dari Islam. Apa itu iman? Iman ini adalah pengakuan, ikrar, kemudian qabul, penerimaan, kemudian id'an, ketundukan. Ya. Kita gambarkan ikrar, pengakuan bahwa kami beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada takdir, dan kepada hari akhir. Ini adalah keimanan. Ikrar dengan syahadat, kemudian menerima. Apa yang diterima dalam Al-Baqarah? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Menerima
apa yang didatangkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dan hadisnya, sunnahnya, apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masa lalu dan masa yang akan datang, begitupun kepada kitab apa yang diturunkan unzila min qablika, yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, Taurat, Injil, Zabur, atau agama yang dibawa oleh para nabi. Orang Yahudi tidak mengakui kenabian Isa, begitupun kenabian Muhammad. Tapi dia berikrar, beriman. Tapi untuk konteks sekarang, tidak disebut beriman. Karena tidak mengakui keislaman. Ini kabulnya, tidak menerima. Begitupun orang Kristen atau Nasrani. Tidak mengakui kenabian Muhammad dan tidak mengakui keislaman. Tidak menerima kitab Al-Quran. Tapi kalau umat Islam, Nabi Muhammad diyakini Nabi terakhir dan iman kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Iman kepada Injil, Taurat, Zabur yang dimana turun pada masa itu kepada Nabinya. Bukan sekarang. Nah, ini iman. Jadi iman ini adalah ikrar. Kemudian kabul menerima iz'an, yaitu tunduk dan patuh. Pak Abu Thalib, paman Nabi, kafir atau Islam? Kafir atau Islam? Kafir. Tapi bagaimana dia menerima tidak? Maksudnya gini, mengakui tidak kenabian Muhammad dengan ajaran Nabi Muhammad? Ternyata mengakui. Kata dalam syarah Arba'in ini dikatakan, qad laqad alimu anna ibnana la mukadzdzib. Dia itu mengakui kepada saudaranya, orang apa namanya yang pada saat itu kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, sungguh kalian telah tahu bahwa ibnana, anak kami ini, yaitu Nabi Muhammad, la mukadzdzib, tidak berdusta. Ladaina wala yu'ni biqauli abatil, bahkan dia tidak berkata batil. Ini mengakui kan bahwa agama Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu tidak bohong. Bahkan wala qad alimtu bi anna dina Muhammad min khairin adyan albariyah dinan. Dia itu mengatakan bahwa aku sungguh tahu bahwa agama Muhammad ini adalah min khairin di antara agama-agama lain yang paling baik. Min khairi adyanil bariyah dinan. Tuh, ini mengakui. Ya, mengakui. Laulal malamah aw hadara musabbah la ra'aitani samhan bidaka mubinan. Kalaulah saya tidak gengsi, saya akan masuk apa? Islam, tidak diingin dicela, tidak takut dicela dengan yang lain, saya akan mengakui Islam atau masuk kepada agama Nabi Muhammad. Tapi Abu Thalib ini mengakui ikrar, tapi apa? Tidak kabul, tidak menerima. Maka tetap dihukumi dia itu sebagai kafir. Maka ada kalimat dalam ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, yaitu siapa? Abu Thalib. Tapi hak prerogatif Allah, walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapapun. Ini hidayatut taufiq. Prerogatif Allah. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa Abu Thalib tidak masuk Islam, tapi mengakui
bahwa agama Nabi Muhammad ini adalah agama yang terbaik di antara agama-agama yang lainnya. Ini menjadi bukti bahwa Islam itu rasional. Kemudian orang kafir pun ada yang mengakui tentang agama itu. Ya. Maka Rasul berdoa kepada Allah, adanya nanti syafaatul uzma dari Rasul, yaitu untuk Abu Thalib pamannya, Abu Thalib diringankan siksanya oleh Allah, yaitu memakai sandal dari neraka, tapi ubun-ubunnya sampai mendidih. Jadi sandalnya di bawah, mendidihnya sampai ke atas. Itu paling ringan siksaannya. Bagi siapa? Abu Thalib. Na'udzubillah. Kalau kita masuk neraka, na'udzubillah. Itu khusus Abu Thalib. Yang ringan siksaannya. Jangan mau, Pak, ya. Ah, gak apa-apa, saya mah ke neraka dulu aja juga. Gak apa-apa, jangan. Ternyata paling ringan itu untuk Abu Thalib siksaannya dipakaikan sandal dari neraka, tapi mendidihnya sampai bunuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Nah, ini jadi keimanan itu harus menerima dan tunduk patuh, kemudian benci terhadap kekafiran, benci terhadap kekafiran. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Pak, ini tidak beriman seseorang sehingga orang ini mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Iman ini tidak hanya amalul qalb, tidak hanya amalan hati, tapi iman ini mencakup dari amalan hati adapun amalan anggota tubuh. Seperti dikatakan dalam Al-Qur'an, innak abama kanallahu liyudhi'a imanakum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah tidak akan menyia-nyiakan imanakum, keimanan kalian. Ini ayat ini menunjukkan orang yang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Turun ayat tentang pengalihan kiblat. Lalu bagaimana dengan sholat kami yang dulu, yang sekarang ke Ka'bah, Masjidil Haram, tetapi dulu ke Baitul Maqdis? Kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala daripada keimanan kalian. Maksud iman di situ apa? As-shalah. Salat itu amalan zahir, amalan batin. Zahir. Gerakannya ada, kelihatan, bacaannya juga ada. Tapi Allah menyebutkan imanakum, keimanan kalian. Berarti menunjukkan iman itu bisa atau mencakup amalan qalbu wa amalul jawari. Amalul qalbi wa amalul jawari. Amalan hati dan amalan anggota tubuh. Di sini dikatakan, tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya. Ini kan amalan jawari. Amalan anggota badan, bukan apa? Bukan anggota tubuh, apa? Bukan hati. Nah, bukan hati. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu 70 cabang. Sumbatan 70 cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Paling tinggi derajatnya, fa'afdoluha dalam riwayat lain adalah ungkapan la ilaha illallah. Jadi ungkapan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Bukan kalimat pemersatu, tapi kalimat
tauhid. Kenapa? Ternyata ketika dikaji tentang afdhalu la ilaha illallah, ini satu tiket yang dimana kalau orang masih ada keimanan dalam hatinya misqala dzaratin minal qalbi, dalam hatinya seberat biji sawi pun al-iman atau la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, malaikat angkat dia dari neraka. Padahal orang lain miliaran tahun, ini bahasa saya, miliaran tahun sudah di surga, dia miliaran tahun masih di mana? Di neraka. Orang ini kata Allah, malaikat coba cek hatinya, adakah keimanan la ilaha illallah dalam hatinya walaupun seberat biji sawi? Kata Allah, kata malaikat, ada, ya Allah, angkat dia dari neraka. Dari neraka diangkat lalu dimasukkan ke mana? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Sebelum ke surga itu dimasukkan dulu ke Nahrul Hayah, dicuci karena dia mantan neraka. Lalu dibersihkan, sudah bersih baru dimasukkan ke mana? Ke surga. Nah, ini kuncinya. La ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga. Walaupun dosanya banyak, tetapi dalam hatinya masih mengakui la ilaha illallah, hati. Maka iman itu timbulnya dari hati asalnya, ya. Maka oleh sebab itu dia diangkat dari neraka memasuki surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah, ini berarti kunci la ilaha illallah, fa'alaha derajatnya paling tinggi, wa adnaha imatatul adza, dan paling rendah keimanan itu adalah membuang sesuatu hal yang dapat menyakiti, anit tariqi, dari jalan. Ini menunjukkan apa, Pak? Akhlak atau ibadah? Akhlak atau ibadah? Akhlak. Paling rendah gitu ya. Wa adnaha, paling rendahnya itu adalah membuang duri dari jalan. Intinya sesuatu hal yang menyakiti fisik maupun mental orang lain, yang muslim maupun bukan muslim, itu kita tidak boleh. Ini ajaran Islam. Kemudian yang tengahnya, wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Kembali lagi, Islam ini ingin agar umat Islam pemeluknya mempunyai tauhid yang kuat, ibadah yang mantap, akhlak yang terpuji. Karena disebutkan, tidak beriman seseorang sehingga mempunyai akhlak terhadap orang lain seperti akhlak terhadap dirinya sendiri. Ya. Kemudian dalam hadis lain, dari hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man ahabba, ini perhatikan, Pak, siapa orang yang mau atau cinta, an yunzah zaha anin nari, dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, dan dimasukkan ke mana? Ke surga. Tujuan kita kan ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke mana? Ke surga. Kata Rasul, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minun billahi wal yaumil akhir, hendaklah kalian datang ke Allah dalam keadaan mati, dalam keadaan iman ke Allah dan yaumul akhir. Syarat pertama, kalau kita ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, iman kepada Allah dan kepada hari akhir ketika kita meninggal dunia. Yang kedua, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi,
Dan pula pergaulilah manusia sebagaimana engkau ingin digauli. Maksudnya gini, pergaulilah manusia, berbuat baiklah manusia sebagaimana kita ingin dibuat baik atau dikasih akhlak yang baik oleh orang lain. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim dengan dengan konteks yang berbeda tapi sama seperti tadi. Orang yang beriman adalah yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, meninggal dalam keadaan iman, dan pergaulilah manusia dengan baik sebagaimana kita pun ingin digauli oleh orang lain secara apa? Baik. Ingin orang lain memperlakukan kita secara baik. Nah, berarti ini adalah mencakup kepada akhlak yang dimana dalam agama dinamakan apa? Ihsan. Apa? Ihsan. Kalau Allah menggambarkan dalam surat Ibrahim, ya, ada suatu pohon akarnya menancap ke bumi, itu adalah gambaran dari iman. Pohonnya menjulang tinggi kemana? Ke langit, itu gambaran daripada ibadah seseorang. Sholat, zakat, puasa, karena zohir. Kemudian dikatakan oleh Allah, setiap musimnya pohon ini berbuah memberikan manfaat kepada yang menanamnya. Ini menggambarkan apa? Kita mempunyai akhlak yang dimana orang lain merasa ada manfaat dalam diri kita. Tidak tersakiti oleh hati kita, dengan sikap dan ucap kita. Jadi nyaman. Nah, ini gambaran Islam. Jadi tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga dia mempunyai akhlak yang baik terhadap saudaranya sendiri. Akhlak ini mempengaruhi tidak terhadap ibadah, Pak? Mempengaruhi tidak? Mempengaruhi, hati-hati. Ya Rasulullah, saya punya tetangga. Orang ini sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi dia selalu menyakiti tetangganya. Rasul tidak berkomen apa-apa. Wahia finnar. Wahua finnar. Dia di neraka. Ibadah seseorang tapi tidak baik terhadap sesama manusia, menggambarkan ini adalah akhlak yang buruk, ternyata berpengaruh terhadap ibadahnya. Padahal disebutkan dulu oleh sahabat itu, ya Rasulullah, dia rajin sholatnya, sholat sunnah. Ya. Kalau sholat wajibnya sahabat, insya Allah sudah tidak ini lagi. Yang kedua adalah apa? Dia saumnya, saum sunnahnya juga sangat bagus. Tapi dia sering menyakiti tetangga. Wahua finnar. Maksudnya apa? Dengan sholat dan puasanya itu, tapi punya akhlak yang buruk, tidak menjamin dia langsung masuk ke surga, tapi dia akan dimasukkan dulu ke neraka. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, semuanya tidak disebutkan namanya, Fulanah Al-Mar'ah, dia rajin sholatnya, tahajudnya, kemudian saumnya sama seperti tadi, tapi dia membuat kucing mati dalam keadaan lapar, tidak dikasih makan. Kata Rasul, wahia finnar, dia juga di dalam neraka. Berefek. Maka ini tuntutan untuk umat Islam, bagaimana kita bisa punya akhlak yang baik. Imam Ghazali mengatakan kepada sesama muslim dalam kitabnya Mau'izzatul Mukminin, carilah 70 alasan kepada sesama muslim untuk memaafkan.
Jadi kalau ada muslim yang berbuat salah, kemarinnya kita bahas, kita harus bisa memaafkan. Cari alasan 70. Maksud 70 itu bukan 70 hitungan. Maksudnya sampai kita bisa memaafkan dia, gitu. Ya, ini etika dalam Islam. Ya, etika dalam Islam. Nah, maka orang yang beriman adalah orang yang dimana mempunyai akhlak yang baik, akhlak mahmudah yang terpuji. Bukan hanya ibadahnya saja yang disoroti, yang difokuskan, tapi hati dan akhlaknya pun harus kita praktekkan terhadap sesama terutama. Apa faedahnya? Yang pertama, tidak beriman di sini tidak sempurna keimanan seseorang. Yang kedua, wujubu mahabatil mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wajib hukumnya mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Kalau kita tidak ingin menyakiti diri, berarti ke orang lain pun kita tidak boleh menyakiti. Kata Imam Syafi'i, kita punya mulut, orang lain pun punya mulut. Orang lain punya kesalahan, kita pun punya kesalahan. Orang lain punya aib, kita pun punya aib. Itu. Ya. Orang kita sering membicarakan aib orang lain pun punya apa? Mulut itu menunjukkan akan ada timbal balik balasan. Aib kesalahan sama, kita pun punya aib dan kesalahan. Yang ketiga, tahdhirul minal hasad. Peringatan, kita tidak boleh hasud terhadap orang lain. Apa hasud itu? Secara sederhananya, la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, bal yatamanna zawal nikmatallahi an akhihil muslim. Tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia tidak mencintai dirinya. Maksudnya, kita tidak mau diperlakukan seperti itu, tapi kita semena-mena kepada orang lain melakukan seperti itu. Padahal kita pun tidak mau. Nah, ini orang yang hasud. Kemudian, bahkan dia tamanna, yaitu berharap agar nikmat orang lain, nikmat Allah yang diberikan kepada orang itu hilang darinya. Itu adalah hasud. Maka orang beriman tidak ada sifat seperti itu. Wah, rajin saya sholatnya. Ini dalam masalah agama. Kita merasa ujub. Wah, dia mah pelit. Saya mah sedekah sebagi ini. Itu ujub. Dalam masalah agama. Dalam masalah dunia, tidak mau orang lain mempunyai kenikmatan, sehingga dia berdoa semoga hilang, atau dia berusaha supaya nikmat itu hilang. Di antaranya kadang persaingan dalam kerja itu suka seperti itu, ya, saling menjatuhkan. Contohnya dalam kerja, dalam masalah hal dunia atau dalam bisnis. Ah, ini mah jelek dan lain sebagainya. Padahal kita itu adalah saudara semuslim. Itu adalah dosa besar. Itu hasud juga. Tidak boleh. Maka orang yang mencintai saudaranya tidak akan seperti itu. Silakan. Barang dari dia juga bagus. Tapi kelebihannya jangan disebutkan kejelekannya. Kelebihan dari saya seperti ini, seperti ini. Ya. Itu juga bagus, silakan. Tapi tetap pilihan ada dalam diri Anda. Nah, ini dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Nah, inilah jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, yang dimana hadis nomor 13 ini menggambarkan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang kalau belum kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini adalah intinya, adalah puncak keimanan adalah dalam akhlak. Ya. Paling berat timbangan nanti di hari kiamat adalah ahsanul khuluq. Akhlak yang baik.
Karena ada orang yang muflis, Pak, maaf, sholatnya diberikan pahala, zakatnya diberikan pahala, tapi dosanya tidak diampuni. Nanti pada hari kiamat timbangan amal, amal solehnya bagus, tapi ada tetangga, ada saudara muslim yang datang untuk apa, menarik atau istilahnya mempertanggungjawabkan karena di dunia tidak diislahkan. Ya Allah, saya pernah disakiti oleh orang ini, tapi dia tidak pernah ada islah ketika di dunia, perdamaian. Maka kata Allah, amal solehnya pindahkan. Kemudian, ya Allah, saya pernah dizolimi oleh orang ini, pernah disakiti, dihina, dan dicaci maki oleh orang ini. Maka kata Allah, pindahkan pahala amal solehnya. Pahalanya diterima, tapi dosanya tidak diampuni. Ya. Ini bagian yang harus kita muhasabah diri, karena dalam ibadah itu ada ajrun, ada magfiratun, ada pahala, ada pengampunan. Ada orang pahalanya diberikan, tapi pengampunan Allah tidak dikasih kepada orang ini. Nauzubillah. Yaitu diantaranya orang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang akhlaknya buruk. Nauzubillah semua. Demikianlah yang dapat saya haturkan. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanya jawab diberikan. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jika dikatakan anak-anak itu bukan makhluk, bolehkah ayah akan menikahi anaknya atau anak menikahi ibunya? Jika dikatakan bukan makhluk. Bolehkah ayah menikahi anaknya, ayah angkat menikahi anak-anaknya? Menikahi anak angkatnya atau anak-anak angkatnya. Jadi anak angkat itu punya anak. Bukan. Jadi saya bapak angkat nih. Hmm. Anak angkat saya naksir nih. Saya nikahi. Ya. Boleh tidak? Ya boleh. Karena bukan mahram. Boleh. Selagi dia anak angkat itu bukan ada hubungan nasab. Contohnya keponakan. Ya, kan tidak punya anak contohnya. Dia mengangkat anak daripada adiknya. Jadi diangkat anaknya. Itu tidak boleh karena ada nasab. Tapi kalau selama dia orang lain, maka boleh menikah dengannya. Dan tidak berlaku waris, yang berlaku wasiat. Jadi boleh, Pak. Kayak yang berniat ini. Boleh. Silakan, Pak. Ada ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustaz. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad kan bisa menghuni sahabat orang agar bisa masuk surga. Sedangkan surga neraka itu yang menentukan adalah timbangan dan rahmatan lil alamin. Ya, betul, amal. Minta penjelasannya, Ustaz. Kemarin saya membahas kajian di kampung dan lain sebagainya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Janganlah bangga dengan amal, karena kalian tidak akan masuk surga dengan amal. Para sahabat saking tercengangnya mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah, bahkan anak. Tetapi jika meliputi rahmat Allah kepadaku, maka akan masuk surga. Seseorang atau setiap orang
tidak akan masuk surga, yang pertama tadi ya, tidak akan masuk surga dengan amalnya kecuali dengan rahmat Allah. Contohnya gini, Pak. Ada orang Yahudi masuk Islam, dia cuma sholat zuhur, kemudian jihad, perang di jalan Allah, meninggal dunia. Allah nyatakan dia masuk surga. Coba amalnya segimana? Amalnya sholat zuhur, kemudian jihad. Banyakan siapa dengan kita contohnya? Banyakan siapa dengan sahabat yang lain? Tapi Allah nyatakan dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwa amalan seseorang itu adalah rahmat Allah. Maka kalau kita hitung-hitung, amalan kita, sholat kita dengan surga yang Allah berikan, itu tidak akan ada bandingannya. Kita sholat seperti itu, tapi di surga selamanya. Contohnya gitu kan, selamanya. Maka amalan kita tidak akan bisa seimbang dengan kenikmatan yang di surga. Maksudnya itu ya. Jadi rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surga. Terus tadi yang kedua, Nabi Muhammad dengan memberi syafaat, Bisa menjamin berapa ini akan masuk surga. Rahmat Allah. Karena Rasul satu-satunya Nabi yang diberikan legalitas untuk memberikan syafaat. Di antara Rasul-Rasul atau para Nabi yang lain, Rasul Nabi Muhammad SAW satu-satunya yang diberikan legalitas. Rasul memberi syafaat itu atas rahmat Allah, atas izin Allah. Yang Rasul ini, Pak. Yang Rasul apa namanya? Yang Rasul beri syafaat. Yang pertama, kalau timbangan kita amal soleh dengan amal buruk itu seimbang, maka oleh Rasul diberikan syafaat, ditambahkan. Jadi syafaat itu penggenap. Jadi harus ada modal dulu. Jadi sebelum genap, digenapkan oleh syafaat siapa? Rasul. Karena dia sudah suka menginikan sunnah, lalu dia masuk surga. Yang kedua, mengangkat seseorang dari neraka ke dalam surga. Yang tadinya di neraka karena Rasul memberikan syafaat, maka di situ silakan Muhammad, kata Allah, berikan syafaat kepada orang. Diberikan syafaat siapa-siapa, lalu diangkatlah. Yang ketiga, syafaat yang ketiga adalah syafaat Rasul kepada siapa? Abu Thalib. Ya, karena dia paman Nabi yang mengakui gitu, tapi tidak menerima, mengakui tapi tidak menerima keislaman gitu. Yang membantu dakwah Rasul oleh Allah, ya Muhammad, nanti Abu Thalib akan diringankan siksaannya. Jadi syafaat Rasul itu kalau tidak izin Allah tetap tidak akan berlaku. Gitu. Ya, bisa dipahami? Mungkin Allah nanti didiskusikan lagi. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa tingkat keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, la ilaha. Nah, terkait dengan pengungkapan la ilaha illallah itu, apakah itu yang dimaksud itu adalah jumlahnya? Dan sehingga kita bisa melihat di sebagian sahabat kita atau yang lain, kadang mereka itu berzikir sampai tengah malam atau bahkan sampai pagi. Setelah itu dia lewat subuhnya segala macam. Kita tahu lah fenomena seperti itu ada di sekeliling kita. Mengingat hal itu, apakah sebenarnya ada yang itu ada di dalam hati kita atau ungkapan atau apa itu? Ini panjang Pak bahasan. Ini akidah. Gini sederhananya. Ada hadis sahih. Siapa orang yang zikir setelah subuh dan maghrib la ilaha illallah 10 kali, maka orang ini akan diberikan apa? Dijamin masuk surga. Jadi zikir setelah subuh dan setelah maghrib la ilaha illallah 10 kali. Hadis lain, siapa orang yang berzikir la ilaha illallah 100 kali sehari semalam,
dijamin surganya lebar. Ya, zikir. Ya, la ilaha illallah. Ada sahabat kita memaknai zikir itu ya mengucapkan, ya imam, diucapkan dulu lisan. Tapi antara lisan dan hati tetap itu harus seimbang. Beda kalau orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi di sisi lain mencari, maaf, datang ke dukun. Hal yang prerogatif Allah diambil oleh dukun, misalkan. Kata Rasul, man ata kahinan wasoddaqahu, siapa yang datang kepada dukun membenarkan ucapan dukun, fala yukba salatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Berarti apa yang diungkapkannya itu bertolak belakang dengan keyakinannya. Padahal la ilaha illallah itu tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang mengurus dan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Tapi kita masih saja berikhtiar seperti itu. Jadi zikir yang benar itu antara lisan dan hati seiring seirama. Sederhananya atau minimnya ucapan, qaulu itu ucapan, la ilaha illallah. Lama kelamaan insya Allah itu akan meresap ke dalam hati. Maka perlu dikaji makna la ilaha illallah itu, kemudian syarat dan ininya apa. Jadi untuk supaya kita mengetahui bukan hanya zikir di mulut saja. Saudara kita masih di dalam mulut, ya gak apa-apa. Kita pun biasakan, Pak. Tadi 100 kali, tapi tidak terpatok ini waktunya. Yang penting 100 kali sehari semalam. Saat pagi-pagi 20 boleh ya. Nanti lanjutkan silakan. Gitu. Nanti akan mengarah ke hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi manusia itu ada, ini masih ungkapan, tidak tahu hadis, matinya seseorang itu tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan kita zikir, maka mudah-mudahan di akhir hayat kita zikirnya la ilaha illallah. Gitu, Pak Krisma ya. Tidak disalahkan orang zikir ini, itu bagus juga. Kita pun ketika di pasar daripada melamun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Iya, bisa jadi. Alhamdulillah gitu ya. Betul ya. Nah, bapak-bapak, ini bapak-bapak suka ke pasar gak, Mas? Ya pasarnya bukan hanya pasar tradisional, pasar yang ini pun mall, kemudian BE itu bursa efek ya, yang jual beli saham gitu kan, itu pasar juga di mana ada transaksi jual beli. Ternyata kata hadis dikatakan siapa mandakhala, siapa yang masuk ke ila suki min aswaq, dari pasar satu pasar kepada pasar-pasar, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, berdoa itu, zikir itu, sejuta kebaikan akan diangkat derajatnya, sejuta kesalahan akan digugurkan. Itu kalimat apa? Tahu? Tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika masuk pasar. Itu bahasanya bukan 1000 lagi, min alfi alf. Dari 1000-1000, maksudnya ada mengatakan sejuta, saking banyaknya dosa yang diampuni oleh bacaan ini ketika masuk pasar, dan diangkatnya derajat tinggi-tinggi bagi orang yang selalu berzikir ketika masuk pasar. Kalau parkir di luar mah nunggu istri, gak usah baca itu, ingatkan saja istri. Ya, berarti istri sering ke pasar itu, Pak, itu lebih baik karena banyak berdoa,
berdoa. Kalau zikir la ilaha illallah di mana? Di masjid dan hari di tempat biasa la ilaha illallahnya 10 pahalanya. Tapi kalau di pasar itu lebih. Nah, maka bapak-bapak sering-sering kasih ke pasar gitu kan. Istri, mah ke pasar dong, doa ini nih, baca gitu. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Buat mendapat pahala dan zikir kita. Gak apa-apa, mau ngapain juga. Demikianlah yang dapat saya haturkan. Insyaallah mudah-mudahan kita di pagi ini dan hari-hari selanjutnya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting Allah tetap menjaga keimanan dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kebodohan ilmu saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Al-afu minkum. Aku luqouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.